Anda menyaksikan News Update, terduga perakit bom panci di Bandung terobsesi ingin masuk ISIS setelah meledakan bom pelaku berencana bergabung dengan ISIS di Filipina. Saat meninjau lokasi ledakan di Kampung Kubang Berem, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Bambang Purwanto mengatakan, pelaku perakit bom panci berinisial AW berniat masuk negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Rencananya setelah meledakan bom di 3 tempat berbeda di Bandung, AW berencana bergabung dengan ISIS di Filipina. Beruntung bom panci yang dirakit AW meledak di rumah kontrakannya sebelum diledakkan di beberapa tempat di Kota Bandung. Berdasarkan hasil interogasi polisi, 3 tempat yang menjadi sasarannya yakni sebuah kafe di Jalan Braga, rumah makan di Astana Anyar, dan gereja di daerah Buah Batu. Menurut Bambang, pelaku belajar merakit bom dari sebuah situs di internet. Polisi juga akan terus mencari keterkaitan jaringan AW dengan kelompok teroris lain. Sementara itu, tim Puslap 4 dan Inavis Mabes Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara di kontrakan yang didiami AW dan membawa sejumlah dus. Dia itu menurut interogasi, setelah mau meledakan, dia ingin bergabung dengan ISIS yang di Filipina. Jadi terobsesi oleh itu. Targetnya sudah ada yang beberapa tempat rencananya, tapi itu dalam tulisannya dia. Itu diperintahkan atau inisiatif? Kita belum tahu hasil investigasi. Pembiayaannya, Pak? Pembiayaannya